Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kanal KIM, channel yang berisi gerakan literasi dan motivasi. Video ini akan menayangkan kegiatan literasi di MTS 1 Putri Anukaya berupa launching dari majalah Aurora. Launching dilaksanakan pada hari Senin 12 Februari tahun 2024 bertempat di halaman MTS 1 Putri Anukaya. Mari kita simak sambutan dari pemimpin redaksi majalah Aurora. Di seluruh jajaran Dewan Guru serta pembina lembaga beasiswa MTS 1 Putri Anukaya. Banyak yang akan saya sampaikan. Pertama, saya sampaikan selamat atas launchingnya majalah Aurora edisi ke-6. Adapun tema yang kami angkat pada edisi tersebut adalah impian dan cita-cita. Di situ harapan kami para kru ingin menyadarkan adik-adik semua bahwa dalam bermimpi itu jangan pernah takut untuk memiliki mimpi yang tinggi. Karena dengan mimpi yang tinggi, kalian akan memiliki semangat belajar yang lebih tinggi juga untuk mewujudkan mimpi kalian yang tinggi tadi. Gimana, sudah siap untuk memiliki mimpi yang tinggi? Jika iya, maka belajarnya harus lebih giat lagi kepadanya. Juga permohonan maaf dari kami para kru karena keterlambatan launchingnya majalah edisi kali ini. Karena adanya beberapa hambatan baik dari pengumpulan redaksi dari para siswa ataupun dari tim editingnya. Jadi untuk kedepannya kami harap kalian itu lebih semangat untuk menulis dan siap untuk disetorkan kepada para kru majalah Aurora. Sambutan itu disampaikan oleh Hazanatul Mawaddah mengatasnamakan seluruh kru majalah Aurora edisi ke-6. Dia berpesan kepada seluruh siswa MTS 1 Putri Anukaya agar selalu aktif menulis. Semuanya diangkat majalahnya, semuanya diangkat, ada yang belum kebagian ternyata, ada yang belum kebagian. Kru Lembaga Tersiswa edisi Aurora edisi ke-7, lebih semangat lagi dalam mengemban tugas. Ya, karena kalian sudah dipercaya oleh madrasah untuk mengemban tugas ini. Kru Aurora di edisi ke-7 akan membedah tema terkait teknologi. Diharapkan oleh Ocha, nama panggilan Hazanatul Mawaddah, agar kru selalu semangat.